Dan nyuji itu manusia ke ada rencana rot. Seluruh makhluk menyata kalan jid ke makhluk ke rencana rot. Dan nyuji itu perasa rot ke rot. Dan nyuji itu kurang lagi ke rencana rot. Ya kan? Ada rencana dah nyuji. Pertama, jid ke manusia. Nyanyi tak tanya mbak mana. Jid menari, lu kan roh ke rencana mana. Teteh roh ke jid ke mana, ke jid ke kami. Mai kami, mai mana, lahir ke mana, mana. Tanya kerana lahir ke makhluk manusia, maka tanya jid ke manusia. Tapi ada rencana roh tu. Oh, tak berapa ke rencana oleh orang cik ada rencana hari. Mana ada rencana? Karena manusia hanya cipta manusia, manusia hanya cipta manusia. Seandainya manusianya cipta manusia, hebat tak manusianya? Tiga-tiga saja pergi manusia. Ya kan? Saya buat tak hana manusia. Nyo kalinya. Terpelahir manusia, baik terpelahir orang. Tengok hana manusia. Kehanjit kan? Tanda tengok kan buat tanya manusia. Cuma Allah menjadikan manusia sebab bagi lahir manusia lain. Menjadikan binatang sebab bagi lahir binatang lain. Yang sunnatullah, cara Allah menciptakan makhluk. Kemudian dia sadar. Tanya udip ni, di saat udip na sebab, iaitu jantung berdetak. Hai pumpa jantung betabi-tabi. Yang jantungnya ni pumpa mutup-tup nyonyo tengkol gerot. Anak kan? Nak tak pudip ke roh di jantungnya? Hana, tengah-tengah je kau pudip si. Ya kan? Hana orang mati tua ke pudip jantung ke? Ha, tua ke culok-cok jantung ke meninggal ke? Hana. Jadi mulai pun berdetak jantung ke tanya sehingga menjadi sebab pudip. Sampai berhenti juga ke atas kuasa tanya. Tetapi sabo sisi tanya beruntung diciptakan jid ke manusia. Lihnya Allah menciptakan bumi dan asbab bumi untuk manusia. Allah menciptakan untukmu apa yang ada di dalam bumi. Artinya menciptakan tanya makhluk ya, yang namanya manusia. Kemudian diciptakan bermacam fasilitas untuk tanya manusia. Sehingga yang tak kalan orang pajuh lumuh. Lumuh ni pajuh orang. Yang mana? Mereka fikir-fikir le lumuh wuh hati. Fikir le mana wuh. Kan naji je ke mana i pajuh-pajuh le orang. Han wuh. Tapi di kiban pegawai teman, ilung kajik ke mana tukang tutuh buah ipajuh liurah. Nana fi ipajuh liurah. Munyai semikir berhati je. Tanya tukang mana, ijaga ana, ipelara ana, watak karaya kat apa pula dia kata yang urah. Ya kan? Nye jajah tawak perumah ke you mana roh ke pegawai mana. Kubloh nak rog. Asal kamu lut ke kanduri ke korban ini. Kanam ho perumuh, kanam ho lakoi, mulut. Korban macam mulut. Cuma gimana pegat, dia ke makhluk. Buka watel lagi dengan nasib, kira-kira. Pusenang jid ke orang, pusenang jid ke binatang dia. Sepintas bahagia tanya je ke manusia. Tenang. Tukang pajuh mana, tukang pajuh kameng, tukang pajuh ke, engkau antai pajuh dia. Dia tukang pajuh je. Sapa sisi bahagia. Tetapi perti Saidina Umar, Saidina Abu Bakar selalu berucap. Perti urinyan purukun. Seandai jih lungjit ke binatang matang jih tiai pajuh, cukup bahagia.
Watai ke kala nalung, seandai jihlung nalung, lepas bahagia. Dipajuh oleh binatang. Tapi apa boleh buat, sudah jadi manusia. Cukup merisiko. Tanya namunan itimah fikiran. Hana. Pakan kerja hana menan. Fikiran tu ed. Karena tu ed fikiran. Nangun. Pu sebab ngun. Itanya yang deh yang totol. Hana deh yang jiu. Pertama Allah dalam Al-Quran pun pegah. Innal insana lafi khusr. Bahwa sungguh manusia sungguh dalam kerugian. Rugo. Jut kemanusianya rugo. Hana pegah jut ke manuk rugo, jut ke lumur rugo. Jut ke urung rugo. Pakan. Di depan ada neraka. Di depan ada kehidupan alam barzakh. Yang berpotensi jut ke lubang neraka. Lehnyana alam mahsyar. Ribuan tahun. Masa depan manusia hana akhir. Munyukah jut ke manusia. Tantangan cukup berat ke depan. Akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Tapi binatang lain hana. Tadi gedikai pajuh liurung selesai. Paling nak bangkit tiga tuk di uro akhirat untuk getegakkan keadilan antar sesama binatang. Tuk badi tiga tuk. Yang tukang ilanya balik ilanya. Lenyan jik ke tanah. Watenyan aso-aso neraka yang siap-siap tamang lam neraka. Urung-urung yang hana iman. Nepegah li Allah lam Al-Quran. Laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi tanah, cukup bahagia. Belagi binatang benuh wateka jik ke tanah. Nyan hawa bujik ke tanah. Berakhir kehidupan. Tetapi hana berakhir. Maka hati-hati jut ke manusia. Nyoke sebab urungnya, urung yang paling gat-gatnya, wate gete pe resiko jadi manusia ke depan. Seandainya aku jadi batu, lebih bahagia. Hana neraka di depan. Makanya ke Allah nak pegah dalam Al-Quran. Manusia itu rugi jadi manusia. Man tiban numan. Memada angin tak perberi genre tu. Hana memada. Pur gaduh tak sesali. Hana memada. Tetapi harus cari cara supaya jangan rugi. Maka Allah pegat lama Quran supaya ngat bek rugo je urang nyo getanyo harus mampu tapastikan benar bagi getanyo pit perkara mehan ro benar pit perkara menyohai tapi sukses pun perkara lebih baik tidak pernah dilahirkan oleh ibu atau lebih baik mati kecil segolong balik cukup bahagia seandainya mati rumahnya anali anahek buat dah berjuang kapasti tanya kena sonoraka ini. Udah tergedi tamu curuga hana pangkai pokok ji ada hana pangkai lam curuga je ke preman lam curuga pijuk di hana sepuna itu tapi hana tamu lam neraka ma ada preman-preman lam curuga ma menyeret lam neraka ai karena hana ama mati mati maya
Tapi mati wate banyaknya yang kepilihan dayo. Tiba-tiba tanya menjadi balik, menjadi hamba yang bertanggungjawab. Nyen ka mulai merisiko. Kerja menyuruh tanya sadar, na iman. Orangnya cukup ya di kemati. Ya kemati, pakai tingat di dosa, golom ampun, ibadat le tak tinggal. Kenyat, dia tanya mbak orang, iroh nak kibar keadaan dalam maudit nantunya, iroh kemulai banyak pun susah. Antum tenang, kut jai masalah, nak saja masalah. Jamur, kalau aku berkahwin, aku fikir baru senang, dia lempuk darah baru. Ya, ini pergi menantang, baru bahagia, menyukana lincuk. Wadah kalau nak pasangan, kau pegah menderita. Itulah aku berkahwin dengan dia. Wadahnya, ya agam kadu. Rumah gop lebih gop, yang ini kadu laku gop lebih gop. Laku agaknya menyesai. Kasus salam. Mak rencana jaman gemita senang mengenal laku duduk. Laku yang sebab susah. Jaman gemita senang buat tena perumah. Yang ke perumah yang tukang pun susah. Dah goy kejai kenapa tapi. Kau jina saja masalah. Buat dia lagi yang kibang rumah menyentuh sana tapi ini mati ke dia. Lu mati pihak nanti je. Udik susah mati yang tadi je. Maka lepas dia try dia. Ya kan? Maka pegali Tuhan dalam Quran. Sambil tak dengar-dengar. Rugo je kura. Baru hana rugo pastikan perkara. Pertama, illallazina amanu. Pastikan tanyo beriman, na iman lam dada. Maka ulama gepumudah ba manusia gepegat rumusan-rumusan ilmiah yang menghasilkan iman semudah mungkin. Tinggal ulama zaman untuk mengapah jurung minta iman gepegat rumusan etika 50. Yang pemuda sebab imannya dalam Quran dalam hadis munyo riaklah Quran riaklah hadis bagdanyo mandup rap mandup murung ana iman do agak oh lok Quran ro mungkin kadang ana duri maka pemuda al ulama pastikan ilmu tau atau ke tauhid fardu'in ilmu fardu'in yang hanjik han yang nilai langkah pun baik rugo mangat bahagia dunia dan akhir menyona iman lam dada selamat tura akhirat kata kerita menglam neraka nak tengah nak akhir tunai tapi nahi menyuhana iman dalam dada untuk selama-lamanya dalam neraka na'udzubillah kenapa aku jadi manusia kehidupan dunia hanya jadi sebab untuk jadi penghuni neraka karena hana iman dalam dada. Nabi dikirim oleh Allah dia ke Rasul dia berjuang dengan segala kepahitan dengan segala resiko yang inti mengenai iman dalam dada. Ditanggung resiko, dikorbankan segala kehidupan macam tantangan untuk naik iman dalam dada. Maka langkah pertama wate diperintah oleh Allah ke sira pemimpin rumah tangga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai urung-urung yang beriman,
Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang gumayang telepon, sukseskan iman di dalam rumah tangga. Iman dirimu, iman keluargamu. Makanya tugas pemimpin rumah tangga. Anaknya lahir penyebab di hurung ci. Munya urang mi iman wate lahir anak pasti ke kala tantangan di. Pukuh ik luari si iman ke kala. Kah kalahi. Kenumpun pun. Kadang-kadang tu manusia lebih susah tu nyonya pak hidup pui pajo tengah anak lu. Susah dia kedai. Hai ada mu pua tai pajo hujung mati di. Malah menyola pui pajo lebih barang mati. Pui yang nai pajo kan tu barah ke mai. Ana resiko. Tapi yang resiko anak iman dalam darah. Pula mudib tanya orangnya. Munya hanabi. Tauruh kurut. Munya salah-salah. Pendidikan. Hai rempah iman. Tinggal payah huruh kurut. Payah purnuh kurut. Tajuk bakti kula. Pikirnya ni ibu penting. Tajuk pendidikan modern dikenyanya ibu penting. Dumpu lain, dumpu juga i. Pula i. Yang anaklah angkut tohid. Yang kedua, ilmu yang wajib-wajib lain. Ilmu yang ibadat wajib. Ilmu tentang kehidupan terhalia-terharam yang fardu'in. Yang pastikan ni. Nyelangkah selamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Ma alhamdulillah orangnya. Mantengna para ulama yang komit gubernur ilmunya. Tetapi kadang-kadang umat yang hendak komit yang murno. Karena dah boleh kita mikir kumpulnya saja. Masa depan lebih baik. Jaminan hidup yang kenyanlah oleh ada jana jaminan udip yang udip ini nak terjaminkan mati ini kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqiku. Allah perintah pada Nabi Muhammad, hai Muhammad, katakan mati yang selalu kamu lari dari kematian, ingin menghindari dari kematian, fa innahu mulaqiku, mati itu akan menemuimu. Pasti mati. Memang ya tak mati, tahu ke ha baik mati, tapi pasti mati. Jadi, yang paling penting jaminan mati. Iman. Ilmu. Ini jaminan kematian. Jaminan hidup selama golom tu ajai tapi udik tu. Nah orang hanapu paju tu bapu-bapu tak uhi ke. Bapu-bapu menampi juga gede. Tapi dia tak uhi nama dia ke. Ini orang je sehat ke gede. Dia tu dengar innalillahi wa raja orang kamu ni kaib lah. Dia duduk-duk. Ya kan? Maka kepada Nabi ku pesadar. Jadi pastikan iman. Yang kedua, wa'amilu salihat. Orang yang beramal saleh. Untuk taturi amal saleh, benar ilmu tentang amal saleh. Ilmu di, ilmu ibadat, ilmu halia haram. Yang benar ilmu. Yang kedua, watawasau bilhaq, saling mengajak orang kepada kebenaran dan kebaikan. Artinya, kitanya selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kitanya menjadi sumber tegaknya kebenaran.
dan hancurnya kebatilan. Lalu ajak orang kepada kebaikan. Saling mengajak, saling tawasau kan saling. Kedanyo kan preh gop ajak to, gop tajak rileh neo. Saling. Wa tawasau bisab. Dan selalu mengajak orang dengan kesabaran. Pastikan lagi nyan kehidupan neo. Muhan lebih baik tidak pernah lahir ke dunia. Artinya apa? Munyo iman berfungsi, pasti udep yang paling bahagia di saat mampu tak pastikan iman sukses membangun iman dalam dada, sukses tak jadikan agama sebagai kehidupan. Artinya selalu beramal saleh di dalam waktu-waktu dan jalani kehidupan. Yang kedua, katanya menjadi kelompok yang mengajak kepada kebaikan. Dan mengajak kepada kesabaran. Pemakna sabar tetap tegar di atas aturan syariat. Han bergeser. Sepahit apapun, sebeban apapun, tetap kehidupan danyo tersesuaikan dengan rumusan agama. Walaupun penuh beban, walaupun korban, tu kan sabar. Makna sabar, komit di atas kawan syar'i. Kawan ini syar'i, kawan ini syar'i, komit di atas kaedah-kaedah syariat. Mandum buat, tapi sesuai dengan agama. Maka ilmu halu haram dalam kehidupan bermufum. Menyogitannya orang Mekat, benar ilmu halu haram Mekat. Menteri Mekat. Kan sekedar satu oh belah sepuluh kubelah imam ulah. Hanya kelah batok. Cara lagi berhala. Ia ada hana labadunya laba akhirat. Nah orang kita mau curuga bagi muka-muka tehat. Pakai bagi muka kita mau curuga tak bangkrut lah kau tak muka. Tuhan bangkrut dengan kita penjuara. Tapi merempak falah. Nyonya tak semangat, le lebah. Tapi pegahli Allah, hanggubi semua. Hanggubi zalimi kau. Kakak hilang, lompati hati Allah pegah. Negantuh oleh Allah, jauh lebih besar. Ya, nampak itu kehilangan keuntungan dunia. Tetapi sebenarnya keuntungan lebih besar negantuh oleh Allah yang han sanggup dan banding. Singuh menyukati ikan mati, hawa tak nak mekat-mekat lom lagi kan. Pun minta kaya ke, aku minta pahala. Watena godaan, hadapi godaan, sabar. Allah hanya lupakan kebaikan dayo. Pu yang kena yu oleh Allahnya, akan neimbangi, nebala oleh Allah. Hanya sia-siakan kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Menangkri ilmu pula yang benar. Kamu kahwinnya benar ilmu rumah tangga, ilmu agama. Baik mengkadang mengkahwinnya juga. Udah cik menanti. Watena ni baik tahu perkahwinnya juga. Dudai rempok neraka. Gara-gara tak perkahwinnya. Hai nana inang je ke purmo. Karena hana tak purno, kadurakang lah kau. Duduk dosa haji sama dalam neraka karena neraka ngelakoi. Pakan anak salah purno atau anak purno anak. Menansi naga mati ke pakai yang inang kau. Anak inang kau. Kadilah yang anak inang kau. Karena anak purno. Tehak dan kewajiban hari-hari. Makanya wajib benar ilmu. Mehan. Gedanya han tatu oh beramal saleh dalam kehidupan rumah tangga. Kaina nama saleh dina amal saleh dalam kehidupan. Baik ba sembahyang pai doa sembahyang. Duduk ba ilmu wate ta Mekat han nak pai le. Ta sembahyang bere gede tarikat-tarikat nah. Wate ta Mekat abih ri ka ilanya go. Ba ta mita laba.
Wah, dalam rumah tangga kah menzalimi pasangan tanpa hak han sesuai lagi aturan rumah tangga. Makanya tu duduk dan depa pun berah li Nabi, kuatir ban-ban neturun Isra' Mi'raj pun berah li Nabi, yang le atau neraka fukara orang kafir. Duduk tu makut sahabat. Berah yang le orang kafir, sementara sahabat kurang main orang kafir. Fakir mal ya Rasulullah, pugasin harta Rasulullah ke gua. Fakir ilmi, miskin ilmu. Artinya miskin ilmu agama warisan Rasulullah jauh lebih beresiko daripada miskin harta. Resiko miskin ilmu jangka panjang, resiko miskin harta sebatas kehidupan dunia. Karena susah gantian hidupnya naki gantian harta. Susah susah dunia berakhir dengan kematian. Senang dunia berakhir dengan kematian. Tidak ada yang ada harta. Kau kaya? Buka. Wadahnya kaya pulau mah. Hai ada orang kaya dah. Ada yang baju ubu ke sebuah perut ini. Ya kan? Buat ada esok baju. Kau bepai tubuh sih. Kerana orang kaya di peluh lepih ke sok. Eh, sok-sok uap-uap tu. Dah letak baju. Tetapi menyogatin ilmu yang ada tiga. Oh, gak ada fungsi. Karena merempok syurga pat amikdah. Ini itu yang merempok neraka pat merempok. Ini itu yang sih. Maka utus Rasul umai agama supaya mangat tatume kebahagiaan abadi tatu umitai ini dunia. Maka pun suksiskan ilmu. Yang kedua, amal. Amalkan ilmu. Yang kelek hantik ngenro tegot. Ya. Payah ajak gok bak pubuk gok dan tam gok bak pubuk bro. Munyona gok pubuk bro hana tetap sebatas kewajiban dan kebaikan hana tak ajak, yang kadang menjadi dosa bersama walaupun dosa orang lain. Orang lain hana itu oh semaya kita yang tak oh hana pernah, yang menjadi dosa bersama orang je berdosa kita nyo yang hana yang pernah pun berdosa. Nah orang lain hana itu semaya hana tak ajak je semaya tak biarkan je hana itu semaya. Hai dia hana dosa ada hana ada sembahyang. Tapi tak biarkan ji hana sembahyang karena ke dosa dia. Karena dosa wa tawasau bil haq. Hana tak laksanakan rugo. Itu lewat amal ma'ruf nahi munkar. Hansip ngan salero tu. Tanyo malim tak le ilmu tak duduk ke roti rumah. Uring ini ring rumah ilmu pelain hana gelah. Hana tayu amarno dan hana tak pernah dosa. Siro pemimpin rumah tangga urung agam lako ganya naga sumayang permoh hana sumayang dosa permoh rege ganya di laut iya hana dosa hana sumayang ro tapi dosa yang nala rumah tangganya menjadi dosa bersama nana menanti terbiarkan jahe oh ilung yang menahe dah tak berup lagi hana pupu tak berup tak berup tak berup tak mbak menang-menang gak udah menurut aja kan ya nama salah cuman soe makanya pingat oleh Allah dalam Al-Quran ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang beriman baik sampai gata binasa gara-gara harta dan gara-gara keluarga sehingga jiuh dengan Allah, tua ke Allah. Maka pertama sadar resiko jid ke manusia. Yang kedua harus kembali
kembalikan kehidupannya kepada pola udip, pastikan dalam kehidupannya tayo iman na dalam dada. Yang kedua, amal saleh dalam arti kitanya guna ilmu untuk dalam beramal. Yang kele, saling mengajak orang lain kepada kebaikan dan juga komit tahan beban di dalam kebaikan, itu tetap sabar, saling memberi semangat. Nyan tugas dalam udik dalam dunia nyan baru hana rugo. Mehan rugo. Siapa pegah katanya Allah pegah. Manan dengan Tuhan tom tadi nge. Ulum nyuna tasmiyah terawih tapi tadi nge. Hai ayat wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa nama sumpah Allah. Innal insan, sesungguhnya manusia. Lafi khusri, sungguh dalam rugi. Pun inna bibi lafi khusri lam ibtida billah. Ni kebi-kebi ke yakin, hanya orang pegah pu yakin, bengi kepetelo gale Allah. Rugo ka je kore. Ben ben kena ya protes Allah. Mai aku ke lung urang kan ron ni. Ya. Eh hanya kita protes Allah. Ma Allah pegat tanya manusia tapi pegah rugo apa. Hanya rugo aja ke binatang. Tapi baru baik rugo. Ya. Bu betul-betul je kurang. Baik ni kangan. Maksudnya kibang betul-betul je kurang. Baik tubuh kurang akai ke awak je. Yang lebih agak je ke awak je. Cuma tahu. Hanya bahaya. So bahaya. Tengok je kurang lagi lumuk. Ngejuk lumuk. Menyok dia mufum dah tak yuk. Kalau lebih gajah kelemah juga deh. Yang bahaya, urang kelemah. Iman tak, lemahana, ibadah tak. Kelemah juga. Kita mana lagi kelemah? Cari makan, lanjutkan keturunan. Minta hampun, minta keturunan. Kawin saja. Alah, jalan boleh aku. Menyotok enan mang ke Sabang awak je cari makan dan cari makan. Ha. Hai menyoba mitang pun. Kan cara awak je kan dia. Menyoba mana kau cara awak yang ni? Nyora mana kau cara awak yang ni? Cara awak yang. Ya kan? Hai tigalan. Tigalan gua menteng nak jadi kula perawat. Ya. Nama bidat ni kan ni. Hai mana juga roi kok jaya ni. Eh, dan tanya sama bidat. Hana payah bidat-bidat tadi. Ada sisinya lihat kawan yang. Mitam pun mana. Menyertanya sabar dengan awaknya dulu. Maka, lebih baik jadi binatang ketimbang jadi manusia macam binatang. Wah, manusia paling bro ula ikakal an'am. Hana pakai akal. Hana berfungsi akal. Bro akal ni wajar ikulatan sepuh hana. Nyai tanya na, na dikula na pendidikan. Mak pemakai ya, pemakai. Masak. Okey awak je. Maka putera Rasulullah Allah supaya manusia ini jangan seperti mereka. Karena resiko jadi manusia. Maka malamnya yang tak pegahnya kena bahaya tu. Hada Allah dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin. Renungkan. Tak ada cara lain. Selain pastikan. Beriman, beramal saleh dan mengajak orang lain pada kebaikan dan tegar buat sepahit apapun di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan tetap dalam Islam dan dalam agama. Baik gara-gara minta kebahagiaan hidup hancur masa depan abadi.
udip dalam dunianya ken tempat mita kena, tapi tempat perjuangan. Cuman na senang, alhamdulillah. Ana senang biasa. Munyo perle bu senang, jak temen surga ai bude. Aduh di bulan ni yang mengeluh. Mengeluh yang lako mengeluh ke perumah bro akai, yang perumah mengeluh ke lako bro akai, yang mengeluh ke cedara bro akai, mengeluh ke orang lain. Hai, lam dunia nyo ti lagi ya ni no. Ino lam dunia nyo. Man kamu sapat atau neraka atau curga apa? Yang gegetnya atau curga? Yang brok-brok atau neraka? Maka itu harus siap berhadapan dengan atau neraka. Kok brok akai? Iya. Maka kat tanggung disakiti, jangan menyakiti. Menyoperle ke senang tamulan curga juga deh. InsyaAllah ini huruf pagak-gak akai. Hai orang gagak kai ke dia mendapat lencur gagak di mandu. Munya ino si kamu ti lagi ya. Nyolam dunia yo. Baik amtam ta tenang dalam dunia yo. Tidak. Dunia darul mihad. Cuman senang geroy hana pupu. Munya bit amtam ta tenang bitu saat tu. Kecewa tu. Si ana ju senang. Cuman tu merempuk senang nyan pu nyan bonus bodoh. Kali senang di dalam dunia nyo. Nyo itu pegah susah dia. Kita jalan. Ya kan? Cuma nak pegah itu melihat itu. Melihatnya aku tak sampai dua. Aku sampai-sampai senang. Aku nak susah. Nyahirin tu. Mana aku pegah susah? Kita jalan tu. Ikan dulu juga. Pulang dia yang berakhir dunia. Urung lepas bro-bro akan. Ya kan? Kapai rumah. Hampai dengan jiran tu. Bro akan jiran tu. Bro akai urang gering rumah. Pokok ji hana merasa sagai tau de lan ayo. Si mena ni ji. Cuma be tak fikir katanya. Be nak rencana ya ubah dunia nyo ke surga. Kiban si ubah dunia nyo tempat minta surga. Ha, munyo hana jadikan tempat minta surga dunia bagaikan neraka. Ha, maka kehadiran Rasulullah nume agama itu nikmat. Maka hana hana pek bukan mumpung dalam bukan Melayu kan? Ya kan? Untuk dapat buat tayang ke kampung. Yang hek pun. Ubah akai yang kena. Akai kaidah ya. 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 Itu ya tantangan. Ya. Ubah akai. Sebab akai yang kananya yang lagi urung tak kena virus. Ya. Kena virus yang payah vaksin lebar. Ya baru ubah akal yang kena. Selama hana siap ubah akal yang kena tetap ke satu. Pajan ubah ino aju. Nah, naru go tak duk malam yo. Ya. Leh yo ka sebarang balik go jo akal. Pakai pajan pun ga akal. Leh malamnya, malam Jumaat ya. Ya, dah dulu dah dua malam yo. Mai munyo leh yo saban lagi segolom yo. Hai, saban apa lah malam yo nanti. Pi hubut falaji. Ya kan? Tapi merubah kehidupan lebih baik itu keberuntungan. Ti ke robah. Nyen ti bulan mentang. Pulau kan munyo truk 6 bulan ik bertahan istiqamah. Selalu akan menangis. Kenapa saya tidak dari dulu seperti ini? Baru menyesal. Tetapi hat bak mulai. Sebab itanya idaya oleh setan. Yang kali dengar, yang kali betul. Yang mengkiban cara insyaAllah. Leh-lehnya aku bergerak. Yang menyokal leh-lehnya yang ke mana? Dia bagi ini maju. Menjirat terubah. Puta pupuk yang mungkin-mungkin ju. Mulai yang mungkin-mungkin ju ilah. Dah hati-hati ju ilah. Yang insyaAllah beres. Tapi baik pentingnya. Menyokap pentingnya kalau tak pun dong. Menjaga tengok kalau ilmu. Malam yuk kak semangat. Kak beres. Yang kak butuh. Yang lagi. Yang kak beres. Yang kak kutim ke. Pajan ku. Yang ke. Yang ke. Lele ku mukoyong. Ya kak kak bersakuk ke dia. Pula bila nasi nyak. Bukan. Bahar rayuk sinyak. Sinyak. Ilainya kak janjang. Kak hana ju. Supres rayuk sinyak. Pajan rayuk. Kan?
Hei, miyomai macam saya habu, macam saya habu, pajana yang raya. Itu tak pre-pre-nya. Rok kamu mati, pulang rawitnya kena corona tu, kamu mati telah. Jadi, dia baik susahnya itu, dia baik sibuk, kena bayar kamu mati. Buat virus corona, hai memang tak jaga rok dia berdehat. Tapi menyonyan sibuk jaga berselamat baik mati, berselamat mati lebih penting. Dia selamatkan iman. Mati awal dari kebahagiaan. Mati dalam iman. Itu jauh lebih penting.